Assalamualaikum. Selamat siang. Nama saya Bashir. Saya dari Nigeria. Hari ini saya membaca menyajikan potensi ekowisata di negara saya dengan referensi khusus ke Taman Nasional Yankari dan terletak di negara bagian Bauchi. Taman Nasional Yankari terletak di daerah selatan tenggara Nigeria, negara bagian Bauchi. Taman ini menempati area ekowisata paling populer di seluruh wilayah Afrika Barat. Terkenal karena kehadiran beragam populasi mamalia besar. Lebih dari 350 spesies avifauna. Seratus tiga puluh adalah penduduk, 50 adalah merak paleolitik, dan sisanya adalah merak Eta Afrika. Contohnya adalah sekitar burung bambu epiphytus dan jenis burung bangkai yang hidup di bagian dan galenasi unggal bunyi meminta lanjut setelah itu Wiki Warm Spring Taman Nasional yang kali diberkahi dengan mata air. Empat di antaranya hangat, dimulam, dimin, wan, nawugo, dan mata air hangat wiki. Tunggal Naliki adalah satu-satunya mata air dengen. Mata air hangat wiki sekitar 13 meter dan kedalaman. Mata air telah dikembangkan untuk rekreasi, berjemur, berenang, dan bertanam. Setelah itu, Toki Wells. Semuanya 139 yang semuanya memiliki boros yang saling berhubungan, berhubung tenggelam dan berjarak antara 3 sampai 5 meter. Semua digunakan sebagai tempat peristirahatan oleh para pedagang dan atletik pada masa-masa awal. Okay. Adalah masa case. Ini ada 59 buah yang ditikmukan di teman. Mereka fasilitas
wisata bermacam-macam. Dan restoran, akomodasi, chalet. Dia Taman Nasional yang hari museum Piala Satwa dia di Camp Wiki. Museum ini, venue ini dan gang piala-piala dan bagian satwa liar seperti kulit, daging, tulang, tanduk, dan tunggang-tunggang. Museum ini berfungsi sebagai pusat pendidikan konservasi satwa. Satwa liar, peninggalan hewan khas lili berbulu dan berangkat yang diambil dari pemburu ditampilkan di sana. Fasilitas wisata adalah fasilitas konferensi, bagian kedai kering dan akomodasi. Chalet terdiri dari beberapa unit dan kategori akomodasi seperti 110 villa, akomodasi asrama, dagen dan bar. Olahraga, dia ada olahraga bermacam-macam. Tenis rumput, bulu tangkis, squash, tenis meja, bermain dart dan kartu. Kesimpulan, kunjungi yang dari Game Reserve dan anda tidak akan menyesalinya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.